Assalamualaikum teman-teman. Nah, kita bikin squishy lagi nih. Kita akan bikin squishy Yummy Bear Unicorn ya. Nah, ini tentunya terinspirasi dari license-nya Yummy Bear. Oke teman-teman, sebelum dimulai jangan lupa untuk di like, kemudian di subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Sekarang kita mulai yuk, let's get started. Nggak pakai lem foam juga, nggak pakai fabric medium.
kita mewarnainya cukup pakai spidol aja. Jadi teman-teman di rumah bisa praktekin, karena ini kan bahannya gampang-gampang banget nih. Ada cuma spons, tisu, double tip, dan spidol aja. Nih, ya slow banget kan hasilnya. Tuh, ini kalau dari samping, nih kita coba squeeze lagi, lihat dari samping tuh. Dia slow banget. Nih. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Kalau aku sih kayaknya lucu deh ini. Lucu, nge-squeeze-nya juga enak banget. Enak lah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video tutorial cara membuat squishy yummy bar unicorn. Nah teman-teman jangan lupa di like, kemudian komen di bawah, dan di share juga video ini ke teman-temanmu ya. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.